kembali lagi bersama Eva Gonzalez and Loco Gonzalez di sana. Selamat dan real well Loco. Dan kita sore ini kedatangan legend dari Persik Kediri ya. Waktu itu siapa dia? Waktu itu pernah main bersama Loco satu tim. Pasti kalian tahu siapakah dia. Ayo siapa, ya kan? Di sini bersama keluarga Fernando. Danilo. Halo, Fernando. Selamat sore. Apa kabar semua? Danilo, Danilo kayak kamu belum makan aja sih. Sudah ini lihat perut ini kondisinya. Makan kurus. Kalau di rumah apa itu lihat. Disuruh kurus. Bagaimana bisa kurus? Diajar makan terus. Dikasih makan. Mulutnya belum kosong sudah diisi lagi. Ya, repot sudah ini. Belum dikasih coklat, belum dikasih apa. Sebetulnya saya pengen main lagi, tapi gimana? Tuh kan, hebohnya. Jadi Danilo ini benar-benar yang selalu bikin orang gila waktu di lapangan juga. Gila di luar lapangan dan di dalam. Tanya nih istrinya gilanya Danilo. Gimana mbak? Gilanya gimana? Ya kalau di rumah gilanya gimana? Saya nanya Papi tuh, gila mah. Ampun ya. Sekarang Loco, kamu mau tanya apa sama bintang tamu YouTube kamu? Tanya. Saya tanya sama Anilo, saya tanya Anilo. Iya, enggak, tanya sama Anilo. Anilo, apa kabar? Baik, Chris, gimana Chris? Sudah lama enggak berjumpa kita nih. Yo, apa kabar? Bahasa Jawa, Amores. Bahasa Jawa. Kita karena Danilo ini udah married sama istri dari Indonesia lama. Jadi kita tes. Berdua ini harus Loco bahasa Spanyol, dia harus jawabnya bahasa Jawa. Ayo, gimana? Ayo. Enggak bisa gitu. Ayo kamu jawab bahasa Spanyol. Enggak bisa jawab. Iya, apa kabar? Jangan ketawa lo. Ketawa. Ya, betul itu kita enggak bisa bahasa Jawa, bisa bercanda aja kita ini. Memang itu Indonesia saja masih sedikit lah, masih belajar kita karena baru-baru juga di sini. Baru-baru di Jogja maksudnya, kalau di Indonesia sudah lama. Kalau Tante Ayu, Danilo suka makan Indonesia nggak? Suka, jago suka, tapi suka apa yang tidak suka? Papi tuh kepergun dan lo tuh. Kalau Eloko suka, apa yang suka makan Indonesia? Saya belum pernah coba. Beda sama ini tuh. Danilo, siapa? Mol, kamu tanya Danilo bahasa Spanyol, dia jawabnya bahasa Jawa. Coba lihat. Tanya gimana suka duka? Ayo sini. Gimana suka duka Danilo waktu main di Persik Kediri bersama Loco Gonzalez? Suka dan duka. Ayo, suka dulu. Duka dulu. Enggak enak dulu. Ya enggak enak dulu. Sing ora suka. Iya, ora suka apa ya? Ada. Sebetulnya itu suka gaji suka semua karena apa ya selalu menang kita makanya gaji oke bonus oke suasana tim oke supporter oke permainan oke permainan bola sama itu gimana ya seperti ya nasi sama piring sudah cocok ya kan nggak mungkin kalau ada nasi nggak ada piring mau makan gimana gitu atau sebaliknya piring sama apa tadi? Nasi sama piring. Nasi kalau piring. Lah kalau enggak punya duit, nasinya dari mana? Enggak punya duit? Ya minta ke tetangga lah. Ayo. Bang, rumah ini nasinya belum ada ini, minta sedikit. Itu. Kalau enggak itu minta ke bos, bos. Uangnya buat ini nasi. Apa? Tapi dulu kan enggak pakai nasi kita, pakai susu anak. Susu anak. Kira susu anak ya, Morris. Bawa susu anak. Terus waktu Christian ngegulin nih berdua ya, karena sebagian dari gol-gol Gonzalez juga supply dari Danilo nih, makanya dinamakan tres diente ya. Tridente. Ya oke, bicara dong tentang ini temanmu Narigon. Mau bicara apa cuma lala dua, Ronald Fagundes nggak ada di sini. Video call. Diente satunya nggak ada itu. Video call. Sekarang apa? Video call. Dako lah dong. Dale. Video call. Ya video call. Debe poner los tres así. Iya, bisa enggak dia? Mungkin pada saat itu kita kan sesama-sama orang Latin. Jadi kamu bilang Uruguay, Brasil, Argentina sepertinya apa? Style bermain hampir sama. Mungkin apa karena saya di posisi gelandang sama Fagundes, Brazilian striker. Ya, kemistrinya itu cepat ketemu. Kita enggak ada kesulitan selain bahasa hampir sama dan juga kita dari
pulau dibilang sama, Amerika Latin satu pulau kan, ya cepat cepat sambung gitu. Jadi enak, enak di dilihat, enak di ini kok disuruh ceritanya nanti. Amores, tau gak Danilo ini punya banyak sekali story ya. Jadi benar-benar ayo Danilo ngomong lagi. Story apa lagi mau diomongin? Saya lagi ngomong dipotong aja. Loh, benar-benar ini story banget ya tentang Danilo Fernando bersama Eloko Gonzalez. Tapi Amores lihat ya, ini perdana YouTube-nya Eloko. Nanti ada family, ada teman-teman dari sepak bola juga gitu. Jadi kali ini spesial banget Danilo Fernando yang semua tahu adalah pasangan bagusnya Eloko waktu ada di Persik Kediri. Selain di Persik Kediri ada lagi enggak Danilo? Trident gitu ya. Seperti itu. Enggak, maksudnya kamu sama Christian cuma di Persik aja cuma kan? Cuma di Persik hampir berapa tahun? 3 ya? 4 tahun. Hampir 4 tahun bersama di Persik. Amores 4 tahun enggak waktu yang singkat ya. Jadi sangat lama. Jadi siapa tuh tahu terus dalam ukuran apa juga tahu semuanya tahu. Bahaya. Bahaya berarti ukuran Eloko apa dalam itu? Berarti Tresno. Tresno karo Gonzales. Kenapa tidurnya kantong itu satu kamar kan di hotel. Jadi ngerti lah. Siapa itu? Amores. Sekarang ada Tridentes. Tridentes. Sana-sana, Mor. ¿Qué pasó, Fagunde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está vendiendo pan ahora. Tiene una padaría, una confitería en Macassar. No, está... Pasa, habla. Estoy cenando, Larita. Ya, no te pongas cerca, narigón, si no se te ve toda la nariz. Apa kata abang? Tahu nggak? Eloko bilang jangan terlalu dekat nanti kelihatan hanya hidungmu yang keluar. Itu tuh rahasia tuh mah. Dice Daniel Ronald, selamat datang di Gonzales Familia YouTube channel. Bilang. Dice le. Iya. Eh, ainda bem que parece un tuyo, ¿no? En la misma cara. Selamat datang. Amor, dice Ronald, para dice selamat datang di Gonzales Familia YouTube channel. Itu itu makan jo aja, yo Cristian acá. Está en la casa, nabo. Los dos desempregados, no tienen equipo. Está necesito un jugador o no para estar acá. Está. Está acá. Ya, será. No, ahora vamos a no hay negocio, sí, estamos buscando cámaras. Bueno, muchas gracias. Si quieren mirar parte 2, pone mucho gusto. Oke Amores, mau lihat episode keduanya gimana cakap-cakap Eloko Gonzalez bersama teman-teman. Kali ini tetap saksikan terus Family si, Gonzalez YouTube channel, subscribe. Si, jangan takut kalau mau ngikutin kedua episode, komennya juga subscribe, ditunggu nanti akan ada episode yang selanjutnya. Like and like ya, kalau banyak like kita akan membuat lebih dari untuk kalian semua. Oke, salam Eloko Gonzalez. Cobra. Será la pantalla.